Siti simpati dan takziah kepada keluarga yang terlibat. Inilah kadang-kadang kita tidak bisa meramalkan apa yang berlaku, tapi dalam masa yang sama sebagai manusia kita terus bersimpati dan kita harap janganlah ada lagi perkara-perkara begini kerana ia melibatkan nyawa orang yang tidak bersalah, tidak berdosa. Di saat warga negara asing lainnya langsung pulang ke negaranya pasca teror bom di Marriott dan Ritz-Carlton, Siti Nurhaliza malah sebaliknya. Sehari setelah Jakarta diguncang bom, Siti malah datang ke Jakarta. Tak ada rasa takut sama sekali bagi Siti untuk datang ke Jakarta setelah bom tersebut. Satu hal yang membuatnya berani datang ke sini tak lain karena Siti Nurhaliza rindu dengan para penggemarnya yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah Siti ingin sama-sama memeriahkan lagi APM. Dan kerana rindu Siti terhadap peminat di Indonesia, sudah lama tidak bertemu kan. Mereka pun tidak lama tidak melihat Siti secara live di TV. Dan mana yang datang ke sini, jadi untuk tidak menghampakan